Halo kawan-kawan sekalian, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan sambung video part 2 saya. Selamat pagi. Nanti breakfast kami sini. Saya buat challenge nih sama si Mayri. Kalau dia mau makan ini butot, oke. Next time saya boleh bawa dia jalan-jalan lagi. Pergi air terjun Mahua Tambunan. Kalau dia mau makan ibu tot, semua dia telanjang mandi di sini sungai sekarang. Cepat ah. Saya pilih nomor 2. Oke, cepat. Mandi bogel di sungai. Oke, kita tengok bahan kita ada di sini. Hari ini kita ada spaghetti, garlic, lime, daun bawang, sabah weji. Ini sabah weji ya, sayur manis, ikan bilis, cili cincang. Paling penting ini. Tada! Pandai makan ini, Kangkel. Oi, ini yang nomor satu ini, pandai. Ah, ini putot ini nama dia. Putot. Putot. Oh. Ini putot, guys. Yeah. Tengok. Dia hidup di pokok rumbia. Itu rumbia itu dulu dia punya daun boleh bikin atap rumah itu. Yang batang dia bila sudah kena tumbang, inilah yang hidup di sana itu. Dia pandai terbang, dia punya mama ini. Ini dia punya telur nih sebenarnya. Gila. Nah. Sedap makan ini. Guys, saya tutup ini kan sebab dia pandai lari yo. Pandai jalan di atas meja kami. Ya. Siapa berani pegang? Siapa berani pegang? Nah, nih. Ini dia. Oh. Begini pun. Angkel makan terus tuh. Jangan dimakan. Gambar. Iyalah gambar terus kau makan. Nanti orang gali dia. Nah, memang begitu pun. Aku makan terus kan, gak pilih taksi nih. Nanti orang kita dua makan langgan, saya satu ke satu. Oi, mainin. Wow. Tidak makan. Ini challenge lah Merin. Eh, nama challenge lah kamu. Oke, sambil satu ekor. Ini makan ini ya. Makan hidup-hidup ini. Makan hidup-hidup. Ini mau cuci dulu nih angka. Tidak payah nih. Ini berkhasiat. Berkhasiat tinggi. Berkhasiat tinggi ini. Ya. Awit muda pun ada, boleh nih. Jangan tidak berani makan. Ini tuh tot. Kau bilang kau tidak berani makan. Challenge. Okay. Challenge kita. Kita beli kasih pingsan dulu ke Dede. Jangan tak kasih pingsan. Makan terus. Ya, makan juga. Yang kel kepala dia tak keras ke? Mainin satu ah. Pilihan yang terbaik inilah nomor satu. Masih kau tidak pernah nih? Mau sambil tapi tidak. Yummy macam creamy yo. Sebenarnya dia anu, tapi dia geli ba. Tapi rasanya. Oke, hari ini saya masak spaghetti putot. Spaghetti aglio. Nah, ini untuk si Mayrin, special untuk si Mayrin. Hari ini saya mau dia makan ini. Spaghetti aglio putot. Nah, kita tengok.
Oke, kita start masak. Ini minyak, kita bagi panas minyak. Dan sekarang saya bagi masuk bawang putih. Nah, saya tidak slice, satu tumbuk saja. Lesun. Bawang putih. Tumis dia sampai brown color. Saya guna sayur manis. Butot, ini butot. Kita tumis dia. Spaghetti. Chili kering yang kita tumbuk juga. Irin, kau suka yang pedas kah? Tidak terlalu yang pedas, yang penting ada rasa di sedikit. Yang penting jangan ada butut. Tapi ini mesti hari ini aku makan ini ada bututnya. Oh my god. Mesti. Kalau kamu mau saya makan ini butut, like, jangan lupa like, share, and subscribe ini video si Olga. Ini perasa, kita letak perasa. Black pepper, garam, orang kampung pun ada pemasan cheese, bah. Pemasan cheese. Ini namanya masakan tradisional plus modern. Oke, garlic untuk kasih wangi dia lah, supaya Mayrin mau makan ini butter saya hari ini. Oke, siap. Wow. Mayrin, ini untuk kau special. Memang sedap guys, tengok tuh. Wow. Oke, menu yang seterusnya kita masak. Cuk, tengok. Oke, minyak. And then lagi bawang tumbuk kita nih. Sayur manis. Ikan bilis. Allah, ada air. Mayrin tidak suka makan ikan bilis keras atau cepat. Mayrin, apa nama ikan bilisnya? Tahu kan nama Mayrin? Ikan bilis? Lagilah saya tidak tahu. Okay. Nah, spaghetti. Tapi kalau saya suka guna basil sauce.
masukin sos. Ini dia. Spaghetti basil. Kita letak rasa. Letak rasa secukup rasa. Paling penting ini kasih sayang nih. Nah, kasih sayang tuh yang penting tuh. Ikhlas dari hati. Saya rasa kalau si Mayrin masak untuk saya, nggak tahu apa jadi. Ini mau makan nasi putih sajalah kau. Silap-silap telur dadar sekali. Ah, itu saya punya specialties. Okay guys, inilah spaghetti anchovies daripada Olga. Kalau kamu selama ni kamu terfikir memasak macam ni, spaghetti campur butut, spaghetti campur ikan bilis. Dengan ni menu si Olga ni, dia apa, dia letak spaghetti letak dengan basil sauce. Basil sauce. Beginilah, inilah. This is how it looks. Kalau kamu mau tahu dia punya resepi, kamu PM si Olga. Yes. Pam saja dia di komen doh. Tanya dia apa menu. Saya. Cari saja dia. Mau makan spaghetti mesti ada parmesan cheese. Walaupun dia kampung-kampung tapi parmesan cheese tetap parmesan cheese. Modern style. Ini dia kita punya makanan hari ini. Ini spaghetti anchovies basil. Basil ni bukan western saja guna, kampung-kampung pun, orang kampung pun guna juga. Ini lagi spaghetti butot, spaghetti aglio butot. Tengok ini makanan kita, macam-macam butot boleh. Kalau butot ni dia boleh kita macam-macam kita boleh buat dia resepi. Boleh jadi pasta, boleh kita goreng terus, boleh jadi sushi. Ini dia sushi butot saya. Oishi, sedap ba? Mayrin. Kau pilih mana? Okay, ini menu kita hari ini, lunch. Kalau saya, ini memang sedap. Ini, oh my gosh, kamu tengok guys. Spaghetti anchovies. Pandai ya dia pilih yang tiada butot. Ya, ini pun sedap juga tapi bukan saya punya pilihan lah. Okay, ini dua memang saya punya favorite. Ini. Okay. Kalau kamu mau tahu dia punya resepi, kamu PM si Olga ramai-ramai. Nanti cari saya. Okay, sekarang saya tes inilah. Inilah saya makan. Ini kan? Ya. Ya, Uncle. Okay, ini cara saya makan. Saya suka letak begini. Baru makan. Oishi. Sedap pas ni. Thank you to everyone for watching this video and all of your support. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you.